Jess, ayo Jess, bangun Jess, udah pagi. Nanti bangunin Fong ya, mama udah cepet-cepet mau kerja ini. Mama tinggal ya, kamu bangunin Fong ya. Yang baru yang ada di PTC itu loh. Kamu oh, belum iya, kesana? Iya, pernah lihat belum, Ma? Besok kesana ya, Mbak Mama ya. Iya, iya, aku juga mau lihat-lihat baju. Iya. Ma. Tunggu bentar. Ya, pokoknya besok kita kesana ya. Besok Mama pulang kerja, Mama jemput kamu. Besok kita kesana ya. Oke, sekalian makan ya, Ma. Iya, Nde, di sana ada restoran juga. Terus apa? Kamu kan ada ujian ya, ada kuis ya. Udah dibagiin belum? Oh iya, lupa sampean. Ini loh, Ma. Kemarin baru wih, dibagi. 100. Pinter ya. Ya jelas lah. Kalau Fong gimana? Ya gitu. Loh, mana? Mama lihat ulangannya. Udah enggak tahu di mana kertasnya, Ma. Loh, kamu gimana sih? Kamu tuh harus belajar dari Jessie. Kalau belajar yang serius, nanti gede mau jadi apa? Ya, Ma. Ya udah, Jess. Kamu pintar, besok pergi sama mama ya. Okay. Besok minta apa bilang sama mama ya. Thank you. Loh, kamu gimana sih kalau belajar yang serius? Nanti gede mau jadi apa? Aduh. Built out of stone, wooden floors, walls, windows, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. Oke,
Oke, saya bagikan nilai ujian akhir semesternya. Saya harap beberapa mahasiswa mengalami peningkatan. Yang pertama saya panggil Elizabeth Adeline. Elizabeth, selamat ya. Kamu kok belajar kan bisa, itu nilai bagus kan ya? Wih, bagus kan nilaiku. Apa? Maaf, kok Fong sombong ya sekarang dia udah kerja terus jadi sombong gitu? Loh Jess, kamu kalau lihat Fong sukses harusnya kamu tuh seneng. Dan kamu tuh juga harusnya belajar dari Fong, gak apa-apa. Habis gini kamu harus tetap cari kerja, nanti mama bantuin ya cari kerjanya ya. Gak apa-apa, harus tetap semangat, nanti belajar juga dari Fong ya. Udah yuk, sekarang kita ke kamarnya Fong, kita ngomong sama Fong. Iya, Ma. Oh iya, iya dan nanti pesannya tak kirimin ya. Oke. Ya bentar ya. Bentar ya, makasih. Lagi telepon sama siapa, Fong? Oh tadi ada orang yang mau minta kirim barang. Kenapa, Ma? Jadi gini, Mama sama Jessie mau minta maaf. Soalnya mungkin selama ini Mama udah mandang kamu kayak sebelah mata gitu, lebih gak percaya sama kamu, kelihatan lebih sayang sama Jessie. Tapi sebenarnya Mama juga sayang kok, Mama sama sayangnya kan juga anak-anak Mama. Terus Jessie juga mau ngomong sesuatu. Sorry juga ya Ce, soalnya sebelumnya aku salah, kayak gak menghargai, gak sopan. Terus kayak selalu menganggap aku ini lebih baik, padahal sekarang Cece udah bisa dapat kerja sedangkan aku belum. Sorry ya Ce. Ya, apa-apa kok. Jess, aku juga ngerti. Sama ini, Jessie sama Mama itu kayak gitu ke aku. Soalnya emang aku malas dan gak berusaha. Dan karena kalian juga, sekarang aku jadi mau berusaha dan sadar apa kesalahanku gitu. Jadi, oh iya Jess, di kantorku tuh ada lowongan kerja dulu. Kalau mau, aku bakal nanti besok aku buat daftar kerja. Sekarang kita mau tinggi ya, Ci, udah bantu. Itu doang anak-anak Mama Rukun. Ya udah, karena kita hari ini udah baikan, hari ini kita tidur bareng. Udah, yuk tidur yuk. Udah malam. Ya wis. Good night. Night. Here in my mind. Here in my mind. Waiting, come close my door.